Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya dipanggil oleh sahabat Wasis untuk memindahkan apis cerana yang bersarang di tempat pembelajaran anak usia dini. Sahabat, lebahnya ini bersarang di box speaker. Bersarang, Mas? Ya, sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya. Mudah-mudahan kalau 3 bulan ini, Mas, ada madunya ini, Mas. Kita turunkan dulu box speakernya ini supaya kita mudah dalam melakukan pemindahan. Oh, jangan di sini, dikit lebih ya. Iya, selamat. Ini kotak budidaya yang telah saya persiapkan. Koloni lebahnya ini akan saya pindahkan ke box kotak budidaya. Sahabat, ternyata bukan obeng mur, ini kuncinya pakai kunci L. Jadi kita upayakan melalui cara lain untuk membuka box salonnya ini. Oh, ternyata cuma pasangan, buka aja, Mas. Oke. Kita membuka murnya terlebih dahulu. Dari sarangnya ini terlihat kalau lebahnya ini telah lama bersarang di box speaker ini. Lebahnya sangat agresif, kita berupaya membuat asap yang akan kita gunakan untuk pengasapan terhadap koloni lebahnya ini. Nggak lah, Mas. Kita memberikan asap terhadap koloni lebahnya ini terlebih dahulu. Sarangnya ini terlihat sudah menghitam, tanda koloninya ini telah lama bersarang di box speaker ini. Kita mulai melakukan pengambilan terhadap sisir sarangnya ini. Lebahnya ini sangat agresif. Kita ambil satu persatu sarangnya. Kita akan memindahkan, jadi semua sisir sarangnya kita habiskan supaya kita mudah mencari keberadaan ratu lebahnya. Banyak sisir sarangnya ini. Sahabat, semua sisir sarangnya sudah saya ambil semua. Kita pasangkan dulu sisir sarangnya ini ke frame kotak budidaya.
ini sebagian sisir sarangnya saya masukkan ke dalam kotak budidaya. Kita mengikat sisir sarangnya ini ke frame budidaya. Dua buah sisir sarang sudah saya pasangkan ke kotak budidaya ini. Selanjutnya kita fokus menemukan keberadaan ratu lebah. Kita coba ambil terhadap koloni lebahannya ini. Kita amati apakah ratu lebahnya ada di sini atau masih berada di dalam. Kita ambil lagi. Mudah-mudahan ratu lebahnya segera kita dapatkan. Posisi di dalam boxnya ini, koloninya ini berada di ujung box speakernya ini. Kita coba ambil lagi yang di ujung. Mudah-mudahan ratu lebahnya ada di antara koloni yang saya ambil ini. Kita mencari lebah ratunya. Belum juga saya dapatkan.
Belum juga. Saya melihat sosok Ratu Lebahnya ini. Coba ambil lagi. Ini koloninya luar biasa banyaknya. Namun hingga kini saya belum berhasil menemukan sosok ratu. Saya menemukan keberadaan ratunya. Mana tadi? Ini ratu lebahnya, ini ratunya. Nah, ratunya berhasil saya tangkap. Sahabat, ratunya sudah berhasil saya amankan. Nah, ini ratu apis terananya sudah saya urung. Ini ratu apis terananya saya letakkan di antara sisir frame budidaya. Kita tutup lagi. Ini ratu lebahnya sudah saya letakkan ke dalam box kotak budidaya. Selanjutnya kotak ini akan kita taruh di tempat speaker semula diletakkan. Ini kotaknya saya letakkan di tempat box semula berada. Kita tunggu beberapa saat supaya koloni lebahnya masuk ke dalam kotak budidaya yang saya persiapkan. Speaker koloninya masih ada di dalam box speaker. Kita tunggu 30 menit ke depan. Nanti semua koloni lebahnya ini akan meninggalkan box speaker ini ke kotak budidaya yang baru. Makanya kayak gini. Enak. Terima kasih atas pemindahan yang dilakukan oleh saudara Ahmad Zain, pemindahan lebah madu yang bersarang di sekolah ruang bermain Paudia Queen. Sampai lagi lain kesempatan, sahabat semua. Itu dari Mas Wasis, tokoh pemudanya. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.